Aksi Sosial Notre Dame, Pencegahan dan Peningkatan Perawatan Kesehatan. Pada tanggal 6 April, Pusat Spesialisasi dan Diagnosis Juli Billiard di Naome Tonge mensponsori pameran perawatan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Berbagai kegiatan difokuskan pada perawatan kesehatan itu sendiri serta kebutuhan untuk mengadopsi kebiasaan hidup sehat. Sepanjang pagi, para suster dan para profesional dari pusat spesialisasi siap untuk berbagi pengetahuan dengan para pengunjung melalui 30 lokakarya dan layanan gratis. Hal ini termasuk bidang-bidang seperti kedokteran gigi, psikologi, nutrisi, fisioterapi, keperawatan, estetika, terapi ozon, dan ergonomi. Mereka juga memberikan penyuluhan tentang topik-topik seperti demam berdarah, vaksinasi, dan lain-lain. Pada akhir pameran, Suster Maria Margarete Ceruti, Direktur Jaringan Pelayanan Kesehatan Notre Dame, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada setiap sukarelawan. Ia menekankan bahwa pameran perawatan kesehatan adalah hasil dari upaya bersama banyak orang. Acara ini merupakan hasil kerja keras banyak pihak. Kami tidak dapat melaksanakannya tanpa dedikasi dari setiap profesional yang percaya pada program ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kolaborator, institusi yang berpartisipasi, para pendukung, anggota PERS, dan semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran ini.